keputusan-keputusan Pakatan Rakyat hanyalah tinggal kepada dua parti saja, yaitu PAS dan PKR. Kerana DAP tidak mempunyai pemimpin-pemimpin yang sah dari sudut ROS untuk menghadiri semua masyarakat dan semua apa ni perkara-perkara yang nak dibincangkan di dalam Pakatan Rakyat. Dia tak ada pemimpin-pemimpin yang sah. Saya berhasrat ingin merujuk kepada tiga perkara seperti di bawah. Satu, secara rasionalnya, seluruh rakyat Malaysia harus persoalkan Lim Guan Eng tentang bagaimana Liu Chin Tong yang mendapat undi tertinggi semasa pilihan semula CEC pada 29/9/2013 tetapi hanya dapat undi corot nombor 14 pada pemilihan DAP Johor pada 12/9/2014. DAP hari ini adalah menjurus ke arah ambang kehancuran. Ini terjadi disebabkan tindak tanduk pemimpin yang tidak sayang kepada parti tetapi demi mengikut hawa nafsu yang songsang atau kepentingan diri sendiri, kroni dan keluarga mereka. Lanjutan kepada episod kehancuran DAP ini, ianya akan turut mengheret rakan sekutu mereka iaitu parti PKR dan PAS berada dalam situasi dilema kerana tidak boleh membuat keputusan secara menyeluruh atau kolektif selagi ROS tidak mengiktiraf pemegang jawatan CEC pusat. Kita terpulang pada parti masing-masing. Dulu saya masa saya berceramah dulu, saya punya sama dengan Fadil Noor, sama dengan orang lama yang dah tak ada, saya seorang yang ada di sini. Saya terlibat dengan Barisan Alternatif, saya terlibat dengan apa ni, dengan Semangat 46, saya juga terlibat dengan Pakatan Rakyat ni. Semua saya terlibat secara langsung. Terus so, yang dikatakan tadi, suara parti memang parti matters lah. Tetapi bila involve Pakatan Rakyat, then they have to have the right. Because the malfunction of the party today, DAP, involve Pakatan Rakyat. So now, your answer is that. Kerana secara tidak langsungnya, bila DAP tidak boleh bersuara, maka Pakatan Rakyat sendiri tidak boleh bersuara secara penuhnya.